Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan bikin pola kimono plus. Jadi panjangnya sebatas panggul 1. Dan ini aku jiplak pola badan bagian depan. Nanti kita panjangkan, kita bikin miring. Dari bahu tertinggi kita turunkan 1. Dan dari garis pinggang itu aku tambah 9 cm. Oke, bisa lihat selengkapnya di video berikut ini. Semoga bermanfaat. Dari garis tab M atau tengah muka kita garis 23 cm. Ini perkiraan. Jadi kalau polanya, pola badannya 2 kali depan full, kira-kira hasilnya sebesar itu. Dan kimononya harus tengahnya atau jangan melebihi dari 23 cm. Dari bahu tertinggi kita masukkan 1 cm. Kalau mau lebih turun bisa 2 cm. Terus kita ambil penggaris. Kita siap untuk bikin garis miring. Sebelumnya ini udah aku ukur. Jadi dari tengah garis TM itu aku tarik 9 cm. Itu hasilnya seperti ini. Ini yang akan kita potong. Begitu teman-teman. Kita potong dulu seluruh polanya. Ini peletakan di bahan. Yang tengah belakang pas lipatan kain. Ini untuk badan depan. Jangan lupa kampuhnya. Aku pakai kampuh 1,5 cm. Pola rok langsung kita gambar di kain ya. Ini untuk TB dan ini untuk rok yang TM. Oke, ini udah dipotong. Ini hasil jadinya. Dan aku sering kasih cekris kecil ini sebagai tanda tengah muka dan tengah belakang. Ini yang bagian belakang atau TB pas lipatan. Potong juga kain sarong 45 derajat untuk lapisan. Potong juga kain untuk tali kimono blus, panjangnya bisa disesuaikan. Ini hasil potong lengan. Lengan panjang ada kerutnya di bagian bawah dengan mansetnya. Bagian lengan dengan mansetnya tidak aku jelaskan lagi. Teman-teman bisa lihat di video yang pernah aku bikin lengkap di video ini. Selanjutnya kita jahit bagian tali. Jahitnya di kedua sisi, setrika agar lebih rapi. Kalau teman-teman mau bikin talinya lebih lebar, dipersilakan. Ini aku bikinnya lebarnya 4 cm. Lalu kita jahit manset. Ikuti bentuk lapisan kain kerasnya. Ada kain keras
terus kita tekuk. Nah, seperti contoh, jangan lupa dikecilkan sudutnya supaya lebih rapi dan kita mudah untuk membaliknya. Contohnya seperti ini. Waktunya untuk obras tepi kain sarung. Jadi kain sarungnya sudah kita sambung. Sekalian kita obras untuk tepi lengan, tepi badan, tepi rok. Itu ya. Menyambung badan depan dan rok tanda pola kecil sebagai acuannya. Ini aku gunting kecil segitiga, itu garis tengah muka. Kelebihannya di sini aku buat lipit-lipit, kalau teman-teman membuat kerut juga boleh. Kita lanjut, ini bagian badan belakang. Lingkar badannya aku bikin 82. Jadi ini ada 40 sekian. Terus dari tengah belakang itu jaraknya 8 cm dari TB. Terus 4 cm untuk lipit. Ini aku kasih tanda dulu. Lanjut kita bikin lipitnya. Selipitnya ini yang bagian dekatnya, tengahnya sama. Lipit seperti ini, kita tinggal jahit.
Setelah kita bikin lipit, kita jahit bagian badan belakang dan juga rok belakang. Setelah itu nanti kita ombras semuanya yang sudah dijahit. Setelah badan depan dan belakang juga araknya menyatu, sekarang kita jahit bagian bahu kiri dan kanan, lanjut bagian sisi badan juga dan depannya. Aku bikin di part kedua, link videonya aku sertakan di kolom deskripsi box, juga di kolom komentar. Oke.